Jangan lupa guys, subscribe, like, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat. Tinggal besok ya guys, saya sudah sampai di embassy Indonesia. Doain ya, semoga semuanya lancar hingga sampai pada hari hanya. Yuk ikuti terus video saya sampai habis ya guys. Oke guys, kita memasuki area di mana kita akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman di mana dari berbagai organisasi, di mana hari ini kita akan membahas masalah bot yang akan dilaksanakan nanti tanggal 20 Agustus, di mana di sini kita diberitahu syarat atau aturan-aturan kita sebagai yang mengambil bot yang di sini, yaitu yang akan menyediakan makanan minuman untuk teman-teman kita nanti di tanggal 20 Agustus. Dimana persyaratan-persyaratan di sini kita harus patuhi agar semua cara nanti berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan teman-teman undangan yang sudah mendaftar dari bulan-bulan kemarin ya guys ya. Karena adanya pandemi dua tahun yang lalu, jadi untuk tahun ini semua teman-teman PMI harus mendaftar dulu bila akan menghadiri pesta rakyat, di mana undangan sudah tersebar luas. Dan saya pikir hari ini sudah ditutup ya, sudah lama ditutup karena mencapai 5.000 PMI yang akan hadir di embassy Indonesia. Nanti dari kontraktor vendor yang tanggung jawab pengadaan makanan yang sudah disediakan seperti itu, jadi nanti beliau menghimbau undangan sampai pada untuk sehingga bisa melalui. Yang newsnya sudah pasti kami memperolehkan yang apa saja yang kami sebutkan, sediakan makan box, makan plastik, kompor induksi atau bertenaga listrik, dan Oke guys, setelah adanya pengarahan dari pihak Embassy Indonesia mengenai aturan-aturan kita sebagai orang atau sebagai organisasi yang mengambil put tertentu, di sini kita akan acak kita akan dapat berapa nomor berapa, karena di sini ada beberapa bot ya guys ya, sekitar 40-an ya, dimana bermacam-macam bot, misalnya ada masakan Padang, ada bakso, ada ayam penyet, ada ayam presiden, ayam bensu juga, dan ada juga kerajinan-kerajinan yang di atau yang haskar-haskar yang disediakan atau yang dihasilkan dari PMI. Dan beberapa orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini ya juga akan
akan ikut berpartisipasi juga. Semoga semua yang di sini sukses sampai hari nanti tanggal 20 Agustus. Doain ya teman-teman semuanya acaranya berjalan dengan lancar. Dan buat teman-teman semua yang bekerja di luar negeri, ingat tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu semangat demi kebahagiaan keluarga kita yang menunggu dan menanti kita hingga di titik keberhasilan kesuksesan yang kita raih. Disambung dengan sesi tanya jawab dari pihak moderator atau dari peserta-pesertanya ya, gimana nanti pasti akan ada yang memasak atau apa dan lain-lain ya guys ya. Di sini dari pihak MBC sudah menyediakan tempatnya dan beberapa meja atau beberapa seperangkat untuk wayo ya, karena di sini kita tidak boleh menggunakan kompor yang ada apinya ya guys ya. Ini untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan dan lain-lainnya kita simak ya guys ya. Pak Ihsan ya, karimu bersama-sama 25 ini kosong? 25 ujung depan-depan gedung depan gedung ya. 31 depan gedung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Spesial buat TNI yang ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, mungkin juga bahkan US. Selamat datang, welcome, salam kenal buat semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dengan sabar menyimak video saya. Semoga bermanfaat ya. Dan yang baru datang jangan lupa untuk subscribe, like dan komen-komennya ditunggu untuk memotivasi saya membuat video-video yang lebih baik lagi dan banyak bermanfaat. Bila bermanfaat untuk teman-teman, monggo di-share supaya ada teman-teman lain di sana bisa tahu video saya. Terima kasih, salam sehat selalu, semoga sukses semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.
mau yang hijau-hijau. Daun ubi sepi dengan sayur nangka. Okay.